Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jerawatnya udah gede banget ini. Jalan diobati ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Oji Changstri. Ini kali ini Oji Changstri mau unboxing baterai kecil. Oke, jadi beberapa waktu lalu Oji Chang kan ngajar di salah satu perusahaan tuh, dan Oji Chang butuh banget yang namanya apa ya, yang buat trajektori itu, yang misalnya di set sorot kayak gitu, terus ada layar kayak laser kayak gitu, laser ya, ditunjukin yang warna merah ataupun biru kayak gitu biar nunjukin kan, biar lebih enak tuh. Nah, Oji Chang pakai yang itu. Nah, ternyata si baterainya itu kecil banget. Pas Oji Chang cek sih tulisannya tuh LR41 ya, jadi 4 LR41 kayak gitu. Dan kebetulan pas pakai itu udah habis sekitar semingguan mungkin, karena sering kali pakainya ya. Dan sekarang udah habis, tapi prepare saja Oji Chang beli, akhirnya Oji Chang beli yang di online. Dan ini bentuknya mungkin orang-orang menyebutnya kayaknya sih ini apa, batu jam tangan kayak gitu, soalnya batunya kecil ya, batunya kecil banget. Dan dulu Oji Chang tahu ini, kebetulan temen Oji Chang ada yang ini usaha jam gitu ya, dan dia jualan yang kayak gini. Jadi Oji Chang ya kurang lebih sedikit tahu ya, sedikit tahu bentuknya. Dan Oji Chang juga butuh untuk memperbaiki jam tangan Casio Oji Chang. Jadi jam tangannya ini tulisannya sih katanya kurang lebih sekitar 10 tahunan sih, tapi ini kalau nggak salah baru 6 tahun. Ya 6 tahunan udah bagus sebenarnya, cuma terkadang itu apa ya, tahu kayak yang hilang gitu, kayak tiba-tiba ya apa ya, pokoknya hilang gitu. Nah, Oji Chang pikir ah mungkin baterainya memang udah harus ganti gitu, karena tadi kayak kalau 10 tahun kalau misalnya iya bener pun, itu Oji Chang sangat bersyukur sekali ya. Enggak pun sebenarnya enggak ada masalah, karena ini udah menurut Oji Chang bagus banget. Ini Casio apa tulisannya, A1000 atau berapa gitu, harganya dulu waktu beli itu sekitar 270-an di Lazada, dan sampai sekarang awet. Dan mungkin Oji Chang juga pakai jam tangannya karena jarang kali ya, Oji Chang pakai jam tangan itu biasanya ketika kerja doang, ketika ngeliat jam seperti apa. Tapi kalau untuk main kayak gitu jarang pakai, karena biasanya Oji Chang itu ya mungkin pemakaian aksesoris kayak gitu, meskipun jam tangan ya, itu jarang ataupun hampir tidak pernah dipakai seperti itu ya. Oke, Oji Chang sudah dapat, bentar. Nah, oke. Okay. Informasi pertama adalah ini dulu. Nah, ini jam tangannya. Untuk jam tangan sendiri adalah CR225 lithium 3V. Ini seperti ini bentuknya ya. Jadi untuk bentuk yang ini kebetulan Oji Chang beli yang Panasonic, ini harganya sekitar tulisan sih 2.900 gitu ya untuk jam tangan ini. Ya, semoga nanti lebih bagus lagi. Untuk sementara sih mungkin enggak akan di apa namanya? Enggak diganti dulu mungkin ya, karena masih bisa. Dan kalau udah sering banget hilang kayak gitu baru pakai. Meskipun sebenarnya kalau dibilang sering ya lumayan juga sih, cuma karena didiemin aja kali ya, kebetulan ini harus kayak banyak gerak mungkin ya. Terus selanjutnya adalah untuk yang pointer. Untuk pointer sendiri Oji Chang, bentar ya, Oji Chang beli pointer di Joico, harganya itu sekitar 30.000, dan menurut Oji Chang itu worth it banget. Nah, worth it banget karena membantu Oji Chang ketika bekerja. Nah, ini seperti ini ya, ini Joico LP100 seperti ini bentuknya. Kelihatan nggak ya? Nah, ini menurut Oji Chang sangat berguna sekali. Kenapa? Pertama, lihat ya, set. Jadi kita bisa nunjukin sesuatu a ba ta sa kayak gitu, bisa ya. Terus buat nulis juga di sini bisa, cuma untuk nulis Oji Chang sih nggak berharap banget ya untuk yang nulis, karena pasti takutnya nggak bagus gitu ya, jadi nggak berharap. Tapi liatin di sini ada senternya, liatin senternya seperti ini. Nah, seperti lumayan untuk ketika ya terjadi misalnya gelap gitu untuk sementara waktu. Dan selanjutnya adalah laser. Untuk laser seperti ini ya bentuknya, lasernya ya warnanya merah ya seperti ini ya, warna merah. No, kelihatan nggak ya, pokoknya merah seperti ini. Dan ini satu pengisian itu isinya harus 3 ya, jadi harus siap-siap beli. Dan
ketika Ucan cari di Tokopedia, alhamdulillah dapet yang harganya tuh murah-murah. Ini di sini ya. Ini namanya mereknya adalah Maxwell. Maxwell ngitung kayak dulu enggak sih, kayak apa namanya? Kaset atau CD ya. Yang kayak gitu mereknya Maxwell, dan di sini adalah Micro Alkaline LR41 di sini tulisannya, lihatin ya. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segini isinya 10, dan satunya ini pesucang beli itu kalau nggak salah 1.500. Jadi kurang lebih segini 15.000. Biar ongkosnya gratis di Tokopedia. Seperti biasa ya, Ojijang belinya tuh 50.000 ke atas, jadinya bisa gratisan ya. Tapi kalau nggak salah yang ini Ojijang beli dari cashback Ojijang ya. Ini beli 3 dan juga beli ini. Ya semoga nanti bisa ini ya, bisa dipakai dengan bagus ya. Untuk ini juga sebenarnya bisa untuk jam tangan juga di sini ya. Cuma kebetulan jam tangan Ojijang pakainya ini, jadi nggak bisa ya. Seperti ini ya. Jadi semoga nanti kedepannya lebih bagus lagi nanti. Oke. Di pekerjaan Ojijang juga lebih gampang lagi ya. Oke, itu saja informasi terkait dengan baterai yang Ojijang beli di Tokopedia ya. Harganya murah meriah ya. Bye bye. Assalamualaikum.